Sekarang kita bakalan ngulik Evo Archer, guys. Banyak yang bilang Evo Archer ini kurang begitu berguna karena dia darahnya tetap gampang kena spell dan dia juga lemah juga, guys. Walaupun jaraknya jauh ya. Ketika dia jaraknya jauh semakin sakit. Tapi gimana dia mau kasih damage kalau dia gampang mati, guys ya. Masuk jembatan langsung mati. Kita akan coba dulu main di deck Royal Hawk. Nanti kita akan coba di beberapa deck lain, ada Balon, ada Sugiono. Semua deck ini aku ambil dari global sih, guys ya. Ada Pompeo yang main pertama, top 1 dia sekarang. Kemudian Air Server main versi Sugiono. Kita main aja langsung, guys. Yang pertama yang ingin aku coba sih yang ini dulu. Versi Pompeo. Little Prince paling OP sama deck apa, Bang J, menurutmu? RG, Sparky, satu lagi Mortar mungkin. Dan kita Ivan Abuso dari Clan Royal Conqueso. Telok aja ini. Nah ini dia yang aku bingung dari decknya si Pompeo tadi ya. Tadi aku sempat mention deck ini biasanya bawa cannon. Nah ini dia nggak ada cannonnya, guys. Kita split kali ini 3 kanan 1 kiri. Karena satunya udah di backup sama si Archer. Oke, ternyata dia ada cannon. Otomatis di sini earthquake kita akan berguna, guys. Oke, Archer dapat beberapa hit di kiri. Lumayan banget. Royal Hawk Cycle melawan Hawk Cycle nih. Siapa yang akan menang, guys? Nah ini dia nih, bingungnya begini nih, guys. Sakit banget ya. Karena dia udah fireball. Aku earthquake sih, guys. Hati-hati, dia bisa hook lagi. Talok dulu di sini. Semoga nggak di earthquake. Eh, dia fireball ya. Sempat lupa aku tadi. Kayaknya dia main 2,6, cuman musketeernya diganti Little Prince, guys. Dia ada fireball, sekarang kita harus split lagi. Kita tunggu 8 elixir biar bisa combo earthquake. Gak apa-apa, pakai-pakai aja, guys. Sekarang kita defend dulu. Dia bakal fireball harusnya. Kalau dia fireball, kita tinggal push lagi, guys. Ini ya, kita push earthquake. Here we go, untung di kita ya, guys ya. Fireball kah? Push lagi. Fireballnya dipakai buat defense kali ini. Oke, ini bahaya, guys. Aman aja. Earthquake. Let's go. Fireballnya hilang. Royal Hawk bakalan dapat hit. Kayaknya kita tinggal cycle earthquake aja, guys. Kalau aja nggak apa-apa. Yang penting nggak dapat hit. Earthquake. Archer langsung depan. Spirit lagi. Finishing dengan lock. Aku nggak tahu ini soal matchup gimana, guys. Karena kalau kita bilang aku untung punya earthquake buat si cannon, itu memang betul, guys. Tapi dia punya fireball juga buat defense ke Royal Hawk. Yang kedua, Hawk lawan ini aku nggak bisa defend karena Hawk lawan itu aku nggak punya building, guys ya.
ya kalian nilai sendiri aja menurut kalian bagaimana. Tapi so far aku main deck ini lawan Hawk Cycle sih enak ya, karena ada Earthquake. Sekarang kita coba ganti deck, kita akan coba mainkan yang Sugiono dulu guys. Dan menurut kalian tadi gimana? Kalau buat aku ya, Evo Archer-nya tetap belum nemu guys ya. Value dia itu masih kurang gitu guys ya. Karena core dari permainannya tuh justru ada di Little Prince sama si Baby Earthquake, Royal Hawk sama Earthquake. Kenapa aku bilang malah core-nya di Little Prince bang? Karena kalau kalian lihat dia nggak mati kena fireball guys. Kita gini aja. Ada di sini. Kalau kalian amati tadi aku sempat defend itu cuman ini kok guys. Cuman pakai si Little Prince buat defend Hawk terus Ice Spirit. Snowball dari lawan dia belum mati guys. Kita bisa ability kalau mau tapi janganlah ya. Kita perlu defense di sini. Kayaknya aku berani defense ini deh guys. Oke, sekarang kita harus berhadapan dengan Hawk. Kita nggak ada tornado. Jadi bowler satu-satunya defense buat Hawk. Sejauh yang aku lihat dia nggak ada building sih. Giona kita bisa lurus. Kita defend dulu guys. Kalau deck ini nih, kayaknya mainnya emang di double deh guys, karena dia pakai petir ya. Giona aja. Buat defend dulu guys kali ini guys. Oke, kena setrum mati semua. Spell lawan aku masih belum tahu, belum kelihatan. Oke, kali ini kita bisa Sugiono ya. Wah, ini Sugiononya mending kiri ini. Enak banget, Rek. Ini kita sikat dulu nih. Wadap. Apa wadap? Dia Mega Knight ya. Tarik aja, guys. Kena bowler mati semua itu. Nah, kan. Nah, kalau di deck ini impact dari Archer sih lumayan berasa, guys ya. Tuh, padahal musuhnya punya fireball tuh. Santai aja, gini aja defense-nya udah cukup. Enough. Kita tinggal nedoin aja. Little Prince lagi. Ini si N sih guys. Dia punya mini PK ya. Tinggal kita ability-kan. Select gabun. Nah. Langsung kita petir. Di deck ini lebih berasa guys. Tadi aku sebelum main deck ini sempat mikir Archer berarti enak dipakai di deck cycle cepet dong, supaya dia kan bisa ini guys, bisa evo lagi mati evo lagi. Tapi setelah aku main deck ini, kayak kalau kita bikin sibuk dia buat defense Sugiono sama bowler, Archer jadi free hit guys, karena mereka prio buat defense ini. Walaupun dia punya fireball kan, kalau dia nggak bisa defense ini ya hancur kan guys towernya. Jadi dia bakal defense Sugiono bowler dulu, baru nanti bunuh si archernya. Gak tau sih, baru pakai sekali. Sekarang kita coba di deck apa nih. Mega Knight itu kayaknya sama deh tipenya kayak gini guys ya. Jadi kita mainin yang ini aja ya, karena deck ini ada di top berapa tadi, top 10 lah guys ya, dia rank 9. Kita coba deck ini. Kita nggak dapat matchup yang kita kayak gimana ya, yang kita harapkan lah ya. Coba lagi. Terlalu kuat cloning-cloningnya guys. Oke, lawan golem.
Harusnya kalau golem sih match up kita guys ya. Even dia punya naga biru kayak apa kayak. Tapi kita punya Inferno, punya ini. Ya kalian bisa lihat sendiri aja guys. Beda matchup emang beda gameplay guys ya. Ya ini tuh udah pembantaian banget guys, satu tower hancur. Aku nggak mau defend. Soalnya aku kayaknya bisa trick crown ini guys ya. Kalau dia drop golem, aku tinggal balon kanan, mega minion hilang, naik witch hilang. Tapi naik witch bisa cycle balik, mega minion nggak bisa cycle balik sih. Kita lihat aja nih. Dia mau kayak mana. Oke. Ini bisa nggak sih ini? Bisa ya. Coba aja push guys. Naik witch. Oke, dia golem. Kita inferno dulu. Terus kita baron lagi sih guys. Berani nggak ya? Atau kita fokus defend dulu? Ada evo archer sih. Fokus defend dulu guys. Kita jadiin satu sebelum kita deliverikan. Nah kalian bisa lihat tuh kekuatan Evo Archer kalau gitu guys. Sekarang dia punya mega minion guys. Kenapa jadi ke situ balonnya kocak? Itu di luar ekspektasi sih guys. Ya malah kita bisa dapat tower kiri dia. Tapi gampang banget lah guys ya kalau matchup ini. Balon kita imba. Susah banget, wih, terus ngeracik deck juga kagak ngerti, belajar lah. Ini aku lagi coba-coba deck. Tapi deck ini buat kalian yang beli season pass dan kalian belum punya Little Prince level max atau level tinggi, ini bisa dipakai sih guys, karena dia decknya nggak pakai Little Prince ya. Coba kita sekali lagi nih guys ya, masih penasaran dengan deck ini. Total aku udah 2 kali main deck ini, 1 menang 1 kalah. Nah ini baru finalnya nih, dengan 2 matchup yang berbeda sih. Apakah ini matchup yang berbeda lagi? Oke, kita Ice Golem aja. Ice Golem itu bisa kiting minor guys ya. Kalau dipakai di situ minornya bakal mundur. Minor aja. Oke, Little Prince. Inferno dulu. Nah, kita lihat nih, Little Prince jaraknya sama Inferno jauhan mana, guys? Kita drop skeleton agar supaya mortarnya nggak ngehit tower. Sejauh ini defense udaranya cuma Little Prince ya yang aku lihat. Aduh nggak kena minornya. Oke, kita lawan mortar. Sebenarnya buat lawan mortar ini decknya kurang cocok buat defense ya, karena kita bawa Inferno Tower yang cukup useless buat mortar. Tapi dari segi serangan kita untung karena defense dia cuman Little Prince buat udara. Kita pakai archernya dulu guys, siapa tahu bisa evo. Drop aja ini langsung. Drop di sini. Ya, kita mati semuanya. Knight-nya tinggal kita puterin aja. Aku nggak mau nafsu balon guys. Kita snowball aja, ini harusnya bisa connect ke Tower King. Nice banget. Kita evo archer dulu ya.
Habis ini dia Evo, jangan lupa makan bakpo juga, guys. Habis ini kita Evo, jangan lupa makan bakpo. Dua hit balon ya. Tiga hit. Defense-nya santai aja, santai aja. Mortarnya masih nge-hit Ice Golem. Mortarnya tewas. Balon lagi. Intinya defense mortar tuh nggak harus kita ngancurin mortarnya, guys. Yang penting kita bikin mortarnya nggak connect aja. Ya tinggal gitu doang defense-nya. Jangan sampai connect mortar. Ya, kita bikin hujan balon, guys, di kanan. Dedek ini sebenarnya kuat, guys. Tadi karena Royal Recruit aja tuh. Royal Recruit sama Karen Card nggak kuat defense gua. Ya, ini masalahnya karena kita ini juga sih enak juga, guys. Udara dia cuma si Little Prince.